العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد الأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر بتمم الخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله ويا إلهي رحمة الله syukur kepada Allah. Hari ini hari Isnin bersama 22 Mac 2021, kita sambung pengajian kita asas nahwu sharaf surah As-Sajdah. Hari ini kita masuk ayat yang ke-17. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Marusah, Ibu Salwati, Ibu Rosyati, Kak Anisah, Ibu Habibah, Ibu Bahariah, Ibu Khairiah dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Ibu Ayah, kita sambung ayat 17 ya. Betul kan ayat 17 Ibu Ayah ya? Okey, alhamdulillah. Surah ayat 17 daripada surah As-Sajdah ya, kita bincang asas nahwu sharaf dia insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Ibu ayah tengok dulu pada kalimah fala ta'lamu. Fa tu dalam kitab beritahu fa tu fa ataf ya, fa huru ataf. Okay, huru ataf ni ada yang saya belajar ada 10. Waw, fa, summa, hatta, imma, am, au, balla, lakin. Kita tak bincang semualah. Cukup ibu ayah tahu yang kita dah belajar huruf waw, au, summa. Ha, ini pun ada juga. Ada bukan semua fa tu ataf, tapi kadang-kadang fa tu nama dia fa ataf. Ha, ini fa ataf ni. Okey, tapi kita tak bincang sangatlah, tak payah detail sangatlah. Cukup ibu ayah tahu fa ni fa atifah ataupun fa ataf ya. Okey. Berarti pada tengok pada la ta'lamu tu. Tengok pada la ta'lamu. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah belajar sebelum ni. Kita dah belajar ini dalam kitab kita. Okey, fala ta'lamu. Bismillah. Okey, ibu ayah. La. Kita dalam bahasa kita ada fi'il madhi 'alima. Alima mudhari'nya ya'lamu. Ya'lamu, alima ya'lamu. Okey, ibu ya, alima ya'lamu ni sulasi mujarad ke sulasi mazid fi? Pertama sekali, dia sulasi mujarad ke sulasi mazid fi? Ibu ya, kita kongsikan balik. Ia adalah sulasi mujarad ya, betul dia sulasi mujarad. Okey. Sulasi mujarad maksudnya tiga huruf semata-mata. Sulasi mujarad ibu ayah kita belajar ada berapa bab sulasi mujarad ni? Ada berapa bab sulasi mujarad? Nah, betul. Okey, dia bab apa ni?
Dia bab fa'ila yaf'alu. Fi'il madinya fa'ila, mudhari'nya yaf'alu ya. Fa'ila yaf'alu. Okey, dia sahih ke mu'tal? Sahih ke mu'tal? Sahih maksudnya adalah sahih, maksudnya tidak ada huruf illah. Okey. Nani boyah yang dirahmati Allah Ta'ala. Fala ta'lamu. Agak-agak iboyah ta'lamu tu fi'il madhi ke fi'il mudhari ke fi'il amar? Ta'lamu tu. Dia fi'il kan madhi ke mudhari ke amar tu? Fi'il mudhari. Okey. Ta'lamu tu pada iboyah fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari, apa tanda ia adalah fi'il mudhari? Apakah tanda ia adalah fi'il mudhari? Ta. Apa ta tu? Ta apa ibu nama dia? Huruf apa ta tu? Huruf tu huruf ta, huruf mudara'ah. Betul, Masya Allah. Okey. Maka ibu ayah. Alima ya'lamu. Ya'lamu ni kotak pertama fi'il mudara' kan? Kotak pertama fi'il mudara' mula dengan ia, ya'lamu. Ta'lamu tu dalam tasrif kotak 14, kotak keberapa ibu ayah? Pada ta'lamu. Ta'lamu tu kotak keberapa? Kotak keempat ke Anissa. Tak, maksud ibu saya ibu Khariah dalam ni. Dalam ni okey, tak apa. Saya faham. Ibu Khariah kata 4 dan 7 bagus. Itu lebih lengkap lah. Dalam kotak 14 tasrif ada dua tempat yang mula dengan ta. Iaitu kotak 4 untuk dia seorang perempuan ataupun untuk kita panggil ghaibah, dan kotak 7 untuk mukhatab, orang lelaki depan kita. Okay, tapi dalam konteks ni fala ta'lamu agak-agak nombor apa? Kotak yang keempat. Dalam konteks ayat ni, kotak keempat. Jadi, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Okay. Jadi, la ta'lamu. La ta'lamu. Okay. Huruf ta ni adalah, ni tu apa ni? Ni kotak yang keempat eh. Daripada fi'il mudhari' ni kotak yang keempat. Kalau saya tasrifkan, ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna, ta'lamu. Kotak keempat. Itu ya. Jadi, ibu ayah, kenapa fi'ilnya dengan mu'annas? Biasa fi'il mu'annas bila fa'il mu'annas. Ini fi'il kan? Fi'il mudhari' ni mu'annas kerana fa'ilnya mu'annas. Agak-agak mana fa'ilnya? Ibu ayah. Cuba tengok kalimah sebelah tu. Ada tak fa'ilnya? Ada tak? Tidak mengetahui? Betul. Nafsun. Nafsun tu jadi fa'il kepadanya. Pada ta'lamu. Kalimah nafsun jadi fa'il dia. Okey. Biasa tak ibu ayah dengar kalimah nafsun dalam Quran? Biasa tak dengar kalimah nafsun? Kullu nafsin. Kadang-kadang dia baca nafsun. Kadang-kadang baca nafsin. Tengok pada Arab dia. Nafs tu. Okey, biasa jumpa ya. Ibu ayah ingat ya, kalimah nafs nun fasin ini adalah bersifat mu'annas. Dia mu'annas. Bukan semestinya mu'annas itu ada tamarbutah. Tak semestinya ada tamarbutah baru mu'annas. Di sini kalimah yang tak ada tamarbutah tapi dia mu'annas. Boleh ibu ayah semua ingat ya? Nafs, kalimah tak ada tamarbutah tapi dia mu'annas. Boleh ingat tak ibu ayah, insyaAllah? Boleh tak ingat? Nafs. Dia tak ada tamar butoh, tapi dia mu'annas. Boleh ingat kan kita banyak jumpa dalam Quran ni. Okay. Jadi ibu ayah kenapa digunakan ta'lamu mu'annas? Kenapa? Kerana fa'ilnya mu'annas. Kerana fa'ilnya mu'annas. Okay. Jadi sekarang ni ibu ayah. La ta'lamu. Tengok la ni. La ni la apa yang kita belajar sebelum ni? La ini adakah menyebabkan berlaku perubahan i'rab pada fi'il mudhari'? Kita dah belajar ibu ayah, secara paling asas fi'il mudhari' ini, fi'il mudhari' i'rabnya apa? Secara paling asas fi'il mudhari' kita bagi saja, apa-apa fi'il mudhari' paling asas mudhari' tu apa i'rabnya? Rafa' kan? Secara paling asas fi'il mudhari' i'rabnya rafa'. Maka kita baca ta'lamu, alima ya'lamu, nampak? Alima ya'lamu. Maaf, kita ni saya terpaksa pegang kotak, tak ada tempat nak letak. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Kita tak bagi alima ya'lama ke alima ya'lam tak. Alima ya'lamu ni asas. Jadi sekarang ni adakah berubah i'rab ni ibu ya? Masuklah, adakah berubah? La ta'lamu ni berubah ke tidak daripada rafa' kepada i'rab lain? Tak berubah.
Maka kita dah belajar la ni bila dia masuk dan i'rab tak berubah, hanya berubah pada makna saja. Apa nama la ni boy? La tu apa namanya? La nafiah, betul. La nafiah. La tu huruf, huruf ni dikira muannas. Maka kita sebut la nafiah. Terjemahnya tidak saja. Betul tak terjemahnya tidak? Ada kadang-kadang memberi makna nafi ni, memberi makna negatif ni tidak, jangan, tapi sini terjemahnya tidak kerana dia la nafiah. Jelas ibu ayah ya? Okey. Fala ta'lamu, maka tidaklah mengetahui nafsun, suatu jiwa pun, seseorang pun. Okey, jadi sekarang ni ibu ayah, fa'il. Pada la ta'lamu, fa'il mesti ada fa'il. Maka fa'il pada la ta'lamu zahir ke mustatir? Ibu ayah, fa'il pada la ta'lamu zahir ke mustatir? Zahir, betul Kak Anissa, zahir. Mana fa'ilnya? Itulah dia kalimah nafsun. Kalimah nafsun. Okey. Jadi untuk perbahasan la ta'lamu, jelas ibu ayah semua insyaAllah. La tu la nafiah, ta'lamu tu fi'il mudhari' ma'ruf. Fi'il mudhari' ma'ruf. Dan dia rafa' lah kerana tidak ada sebab untuk mengubah dia kepada nasab ataupun jazam. Nafsun jadi fa'il kepada la ta'lamu. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, tengok pada kalimah nafsun lagi. Kalimah nafsun ini mufrad ke musanna ke jama'? Mufrad ke musanna ke jama'? Ia adalah kalimah mufrad. Betul ibu ya. Okey, mufrad kita belajar ada dua bahagian, satu sudut. Jadi satu sudut mufrad tu ada dua bahagian, iaitu mufrad munsharif dan mufrad ghairu munsharif. Jadi ini adalah mufrad munsharif ke ghairu munsharif? Munsharif. Okey. Ibu ayah, mungkin antara ibu ayah ada yang belum jelas, belum tahu apa itu makna munsharif. Tolong ibu ayah kongsikan apa dia makna munsharif. Apakah dia makna munsharif? Boleh tanwin. Bagus ibu ayah. Boleh tanwin. Maka fala ta'lamu nafsun. Okay. Nanti kita belajar pula dalam tafsir. Lepasnya dah terangkan ke tidak? Saya tak pastilah tafsir kita dah masuk ke belum ayat ni. Okey. Tafsir kita dah masuk ke ayat ni ibu ayah. Tafsir. Ayat 17 dah masuk belum dalam tafsir? Surah As-Sajdah. Saya tak ingat lah. Ya, tapi kalau tafsir kita masuk nanti, ada sebab kenapa nafsun itu dengan tanwin. Mesti ada sebab. Tapi kita tak bincang kat sini lah. Sini kita bincang nahu sorob saja ya, insyaAllah. Okey. Fala ta'lamu nafsun, maka tidaklah mengetahui satu jiwa. Okey, jadi perbuatan tak mengetahui tu dah ada fa'il ke belum ibu ayah? Dah ada fa'il kan? Dah ada fa'ilnya. Tidaklah mengetahui satu jiwa. Ma ukhfiya. Ma ukhfiya. Apa yang. Ma tu apa yang. Kita terjemah ma tu apa yang saja pun ibu ayah dah agak dah. Apa nama ma tu? Ma ni terjemahnya apa yang. Apa agak nama ma tu ibu ayah? Ma mausul, betul ma mausul ya. Okey. Ada ma terjemahnya, ada yang terjemahnya apa? Apa? Ada ma terjemahnya apa? Ma yang terjemahnya apa ini apa dia? Ma yang terjemah apa ni apa terjemahnya? Ma ni apa namanya kalau terjemahnya apa saja? Kalau ma ni terjemahnya apa saja apa dia? Nama ma tu. Ini ma maksud bagus. Ma istifham. Istifham. Ma istifham. Maksudnya istifham ni soalan. Okey. Kemudian yang kedua, ma yang memberi makna apa yang. Apa yang, tanpa soalan ini apa yang saja. Apa yang. Kalau ma apa yang, ma apa nama dia? Ma mausul ya. Macam sekarang ini pun lah. Ma mausul.
Ma mausul maksudnya memberi makna apa yang. Apa lagi ma yang ibu yang tahu? Ada ma terjemahnya. Mana bagus, mana fiyah. Terjemahnya tidak. Ada ma terjemahnya tidak. Ini mana fiyah. Manafiah ni biasa masuk pada fi'il apa ibu ayah? Biasanya lah, bukan mesti. Biasanya masuk pada fi'il apa? Manafiah ni biasanya masuk pada fi'il apa? Biasanya fi'il madhi, betul. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi ma lain. Ada banyak ma. Ma ni ada banyak. Ada ma memberi makna dawam, selama mana. Ada ma memberi makna ta'ajub. Macam-macam ma, ma ni banyak maksud. Tak apalah ibu ayah tahu yang asas-asas ni dulu. Insya Allah ya. Okay. Boleh? Jadi di sini ma di sini ma mausul apa yang okey namanya ma, ibu boleh tahu itu je ma tu ni ma mausul ni nama dia. Tengok pada ukhfiya ukhfiya ya, tengok pada ukhfiya ni boleh ibu boleh saya padan tak ni dah salin dah ke snapshot ke apa ke atau saya padan yang atas dia lah saya padan atas dia. Ibu ayah doakan saya ya. Saya rasa macam gigi saya kat atas ni mungkin dah longgar-longgar dah ni. Nanti Ibu Khairiyah and again bolehlah tanya apa kawan ibu apa ni untuk saya buat rawatan tu kan. Risau kalau tercabut gigi ni hilang keyakinan saya nak menganjur. Risau je saya. Risau takut tiba-tiba menganjur kan jatuh pula gigi kan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dalam bahasa Arab, saya tengok kamu jaya. Agak-agak ibu ayah ukhfiyah tu, agak-agak ibu ayah ukhfiyah tu fi'il ke isim ke huruf? Agak-agak ibu ayah. Ukhfiyah tu fi'il ke isim ke huruf? Agak-agak ibu ayah lah. Fi'il ke isim ke huruf? Fi'il, betul. Masya Allah dia fi'il ya. Sekejap saya nak apa ni tengok. Agak-agak apa tiga huruf asal dia? Apa tiga huruf asalnya ibu ayah? Ukhfiyah, apa tiga huruf asalnya? Agak-agak, apakah tiga huruf asal? Khofaya, betul ibu Khaliah ya? Khofaya, betul. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Sekejap ya. Biasa tak dengar syirik ada dua bahagian. Syirik jali dengan syirik khafi. Biasa dengar tak ibu ya? Syirik jali dengan syirik khafi. Biasa dengar tak? Syirik jali khafi. Okay. Ada nama syirik jali. Syirik jali ni yang terang-terang. Syirik jali ni macam mana? Syirik jali ni contohnya terang-terang. Dia sembah berhala. Dia sembah matahari. Dia gunakan tangkal dan dia kata tangkal ini boleh membela dia. Apa sajalah syirik-syirik yang terang lagi nyata. Yang terang dia panggil jali. Lawan terang apa? Khafi. Lawan terang khafi. Khafi itu yang tak nampak. Yang tersembunyi. Macam itulah. Betul. Okey. Jadi khafaya asalnya. Huruf asalnya khafaya. Jadi buaya. Sekarang ni asalnya khafaya tapi sekarang ni ada tambahan hamzah di depan. Jadi dia punya fi'il madhi sekarang ni ukhfiyah. Sekarang ni dalam Quran ukhfiyah. Di sini saya bagi akhfa. Maksudnya akhfa ni fi'il madhi ma'ruf ke majhul? Akhfa ni fi'il madhi ma'ruf ke majhul? Akhfa. Akhfa adalah fi'il madhi ma'ruf ibu ayah ya. Fi'il madhi. Bukan majhul ibu, ma'ruf. Kalau majhul ibu mesti mula dengan baris depan fi'il madhi. Kalau majhul mesti mula baris depan dulu. Ha, ini ma'ruf ya. Jadi akhfa agak-agak ibu ayah akhfa. Tak apa ibu.
Afa ni ibu agak-agak. Dia wazan keberapa antara 9 wazan? 1 sampai 9 dia wazan yang keberapa ibu ayah? Wazan kedua bagus Kak Anissa ya. Wazan kedua. Jadi af'ala yuf'ilu. Atas wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Mungkin kalau kita tafsirkan afa ni dia akan jadi afa mudhari'nya yukhfi. Yukhfi masdarnya ikhfa. Oh, ikhfa tu masdar tu ustaz selama ni. Ikhfa tu masdar lah. Nampak ibu? Biasa kita sebut ikhfa, ikhfa ni daripada akhfa yukhfi lah. Siapa baru tahu? Siapa baru perasan? Ikhfa akiki, kita biasa sebut ikhfa akiki, ikhfa syafawi. Dalam tajwid, ikhfa tu rupanya masdar daripada akhfa yukhfi ni. Ibu Asimah. Oh, wah, panjang ibu Asimah. kan ibu? Kita bisa sebut ikhfa. Kita rasa dah faham dah ikhfa tu apa. Rupanya bila kita belajar lagi, kita belajar bahasa Arab, oh ikhfa tu masdar daripada akhfa yukhfi. Akhfa tu maksudnya menyembunyikan. Ikhfa tu, akhfa telah menyembunyikan fi'il madhi. Yukhfi sedang ataupun akan menyembunyikan. Ikhfa tu terjemahnya menyembunyikan saja. Jadi ibu ayah, bila kita faham makna dalam bahasa Arab, terutama bila kita faham kaedah bahasa Arab tu, ibu nak ayah nampak tak? Dia akan sangat membantu kefahaman tajwid ibu ayah. Perasan tak ibu ayah? Memang kita hafal ikhfa ni, guru-guru kita ajar, ikhfa maksudnya menyembunyikan, betul. Syafawi maksudnya kebibiran, betul. Idgham maksudnya memasukkan, betul. Itu kita tahu terjemah, tapi ini kita tahu kaedah. Ibu ayah tahu kaedah bahasa Arab, bukan saja tahu terjemah, tapi tahu kenapa hukum dipanggil begitu. Ibu ayah akan tahu kenapa nama hukumnya begitu. Macam tu insyaAllah. Itu kepentingan ibu ayah. Jadi jangan ingat bahasa Arab tak ada kena-mengena dengan tajwid. Bahkan tahu bahasa Arab, ibu ayah akan lebih mahir tajwid. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Allah Akbar. Bagaimana pula dengan majhul? Ibu ayah ingat. Fi'il madhi majhul mula baris apa ibu ayah? Kalau fi'il madhi majhul, huruf pertama mula baris apa? Depan. Kemudian apa yang huruf mana yang tukar baris bawah? Itu depan kan? Kemudian huruf mana yang tukar baris bawah? Lebih tepat ibu Marusah. Huruf sebelum akhir. Jawapannya huruf sebelum akhir. Okey, jadi ibu ayah kena balik. Okey, macam ni. Akan jadi ni. Ukhfiya. Ukhfiya. Mudhari'nya yukhfa. Yukhfa masdarnya samalah ikhfa'an. Ukhfiya. Jadi sekarang ni boleh dalam Quran ukhfiya. Ukhfiya tu fi'il madhi majhul. Jadi boleh terjemah wajib bagi fi'il madhi majhul ataupun bagi isim maf'ul. Isim maf'ul tapi di isim. Ini fi'il madhi. Fi'il majhul tak kira lah fi'il majhul tu madhi ke mudhari' ke. Fi'il majhul terjemah wajibnya mesti dimulakan dengan apa? Terjemah wajib mesti mulakan dengan di. Bagus ibu. Mesti dimulakan dengan di. Jadi sekarang ni apa terjemah dalam Quran terjemah yang buaya? Macam Kak Nisa tulis telah disembunyikan. Betul. Mesti mula dengan di. Terjemahnya telah disembunyikan. Betul kan ibu ayah? Quran terjemah yang buaya mesti mula dengan di. Tak kira disembunyikan ke, dirahsiakan ke. Nampak ibu cik Fatimah, dirahsiakan itu lagi tepat. Dirahsiakan. Disembunyikan pun boleh tapi lagi tepat dirahsiakan. Apa itu? Dalam tafsir lah. Okey. Fala ta'lamu. Ni kita belum belajar tafsir lagi ni. Belum belajar tafsir. Kita baru belajar dia punya naw sorof. Tapi kita dah nampak bayang-bayang tafsir ke bila kita belajar tafsir . Fala ta'lamu nafsun. Maka tidaklah mengetahui satu jiwa. Fa'il fa'il. Nafsun tu fa'il dia. Apa yang tak diketahui. Tak mengetahui. Ma akan apa yang ukhfiya. Apa yang ukhfiya disembunyikan, dirahsiakan. Okey, boleh ibu ayah ya? Ha.
ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kalau fi'il majhul dia ada fa'il ke? Fi'il majhul dia ada fa'il ke? Ada apa ibu ayah? Kalau fi'il majhul dia ada fa'il ke? Dia ada na'ib fa'il. Dia bukan ada fa'il, dia ada na'ib ganti pada fa'il. Okey, Masya Allah, Tabarakallah. Sekejap ya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, ukhfiyah tu kotak keberapa? Ukhfiyah tu kotak antara kotak tasrif 14, dia yang keberapa? Betul ke ibu kotak ke-13? Adakah ini fi'il mudhari' ke fi'il madhi ni? Ibu ayah ni fi'il madhi ke fi'il mudhari' ni? Tengok tu betul. Tiga orang, ibu Marusa, ibu Kalsum, ibu Makcik Nurai ni jawab 13. Ini bukan fi'il mudhari'. Ni fi'il madhi kotak pertama. Betul ibu Khalia, Kak Anissa, ibu Cik Fatimah. Kotak pertama ibu. Tak apa, tak apa. Pasal apa? Ibu dah set kan? Nampak Hamzah tadi kotak 13. Itu dah cantik dah. Dah cantik dah setting tu, tapi kena betulkan balik. Ni kotak pertama. Pasal apa ni kan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Ini fi'il madhi kotak pertama. Cuma kalau ma'ruf akhfa, fi'il madhi majhul ukhfiya, fi'il madhi majhul kotak pertama. Jadi bila kotak pertama, apa dhamir dalamnya ibu ya? Apakah dhamir yang ada dalamnya ukhfiya? Dhamir apa? Bagus, dhamir huwa yang tersembunyi dalam dia. Maka mana naib fa'ilnya? Naib fa'ilnya adalah dhamir huwa yang tersembunyi dalam dia. Itu faham tu semua dulu. Kemudian kalau siapa nak boleh faham tinggi lagi, dhamir huwa tu kembali kepada ma mausul. Dhamir huwa tu kembali kepada ma mausul. Ni takut tak faham je ni. Siapa faham tak apa. Yang semua kena faham, ukhfiya fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul tidak ada fa'il, yang dia ada naib fa'il. Naib fa'il dia adalah dhamir huwa dalam dia. Cukup itu. Itu semua kena tahu. Itu muktamad semua kena tahu. Tapi siapa nak tahu lebih lagi, maklumat lebih lagi, dhamir huwa tu pula kembali pada siapa? Kembali kepada ma mausul. Yang ini saya cakap ni, siapa faham, tak apa. Jangan paksa untuk faham. Boleh ibu ya? Okey, cuma saya nak tanya. Siapa yang faham, huwa tu kembali pada memausul. Siapa faham, komen faham. Yang tak faham, tak apa. Itu tak wajib. Saya nak tengok ada tak yang faham. Ibu Maimunah, Ibu Kukasom, Ibu Nurmala, Ibu Kharia. Okey, ni faham, Masya Allah ibu. Ibu Zanita, Ibu Rosyati. Masya Allah ya. Kira-kira ramai juga faham ibu ayah ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Tahniah ibu ayah ya, Masya Allah. Okey. Jadi ukhfiya disembunyikan lahum bagi mereka. Lahum tu ibu ayah gabungan berapa perkataan tu lahum tu? Gabungan berapa perkataan tu? Dua, iaitu huruf lam dan hum. Lam tu huruf apa ibu ayah? Lam tu huruf apa namanya? Lam tu huruf apa? Huruf jar. Betul ibu Cik Fatimah ya. Huruf jar. Betul, Masya Allah. Jadi lahum, lam tu huruf jar digabungkan dengan dhamir hum. Okey ibu ayah. Sekarang ni lam tu huruf jar. Dhamir hum berada selepas huruf jar. Maka apakah nama dhamir itu? Sebelum itu ibu ayah, kalau kita sebut huwa huma hum, hiya huma hunna pun bunyinya hum. Kan? Lahum pun bunyinya hum. Apa lagi? Ra'aituhum, saya nampak mereka. Ra'aituhum pun bunyinya hum juga, tapi semua hum tu tak sama. Ada hum tu dia rafa', ada hum tu dia dhamir marfu', ada hum tu dia dhamir mansub, ada hum tu dhamir majrur. Di sini dhamir apa ni boleh hum ni? Dhamir apa namanya? Majrur muttasil, betul. Dhamir majrur muttasil, masya-Allah tabarakallah, betul ibu ayah ya. Okey, tengok ibu ayah dengar saya tasrifkan daripada kotak pertama. Lam digabungkan dengan huwa ya. Ibu ayah dengar saya ibu ayah. Kotak tasrif 14 ni. Siapa yang tak ingat cara dia, boleh buka mustawa 1,
Mustawa 1 nota 11 saja. Ni boleh buka mustawa 1 nota 11. Kalau dah komen dah mustawa 1 nota 11. Saya bagi baituhu, baituhuma, baituhum tu kan. Okey. Dalam mustawa 1 nota 11 tu saya berikan saya apa nama tajuknya? Kata nama digabungkan dengan dhamir kan? Okey. Itu sebenarnya saya nak bagi tahu dhamir majrur muttasil tu sebenarnya. Tapi masa tu saya tak nampak nak bagi nama tu. Itu dah 6 tahun lepas lah saya buat tu. Tak apa lah ibu ayah. Baituhu, di situ hu tu dhamir majrur muttasil. Baitu mudhaf hu mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih i'rabnya majrur. Dhamir majrur muttasil. Tapi saya nak tukar. Baituhu tu saya gunakan lahu. Saya gunakan lahu sekarang ya. Baituhu isim gabung dengan dhamir. Lahu huruf jar gabung dengan dhamir. Baik isim gabung dengan dhamir mudhaf mudhaf ilaih, dhamir tu dhamir majrur muttasil, ataupun huruf jar gabung dengan dhamir pun dhamir tu jadi dhamir majrur muttasil. Okey, ibu ayah tengok baituhu saya tasrif lahu, dengar ya. Kotak pertama lahu, kotak kedua lahuma, kotak ketiga lahum, kotak keempat laha, kotak kelima lahuma, kotak ke-6 lahunna, kotak ke-7 laka, kotak ke-8 lakuma, kotak ke-9 lakum, kotak ke-11 laki. 11 tu kotak ke-10 laki, maaf. Kotak ke-10 laki, kotak ke-11 lakuma, kotak ke-12 lakunna, kotak ke-13 bagiku li, kotak ke-14 lana, begitu ya ibu ya. Boleh? Okey. Boleh terus min qurrati ayun, min qurrati ayun. Okey, min tu huruf apa ibu ya? Min tu apakah nama min tu huruf apa? Huruf jar, betul ya? Min tu huruf jar. Okey, min tu huruf jar. Qurrati. Qurrati. Qurrati tu isim ke fi'il ke harf? Tu dulu. Isim ke fi'il ke harf? Qurrati tu. Isim. Okey, boya. Bagus, dia isim. Berikan kepada saya paling kurang ada dua tanda itu isim. Ada dua tanda itu isim. Pertama, apa tanda dia isim? Agak-agak, ibu ya. Pertama. Okey, macam ni, ibu ya. Ya. Kita bukan kata baris bawah. Kita dia jawapannya macam ni. Tanda di isim boleh menerima i'rab jar. Tanda di isim, okey. Bukhari bagus. Dia macam ni, boleh menerima i'rab jar. Itu satu. Boleh menerima i'rab jar ataupun selepas huruf jar pun boleh. Boleh menerima i'rab jar pun ya, selepas huruf jar pun ya. Boleh buat ya, selepas huruf jar pun ya. Tapi tak, kadang-kadang selepas huruf jar, kadang-kadang dia huruf lain. Itu perbahasan yang agak tinggi. Tapi kalau saya kata, boleh menerima i'rab jar, itu otomatik tanpa sebarang keraguan. Bila satu perkataan boleh terima i'rab jar, otomatik dia isim. Jadi, poin pertama, boleh menerima i'rab jar. Cuma biasanya selepas huruf jar lah. Biasanya selepas huruf jar. Okay. Jadi ibu Khariah punya pun betul selepas huruf jar ataupun ibu ayah tulis juga saya punya boleh menerima i'rab jar. Itu kira satu lah tu. Yang kedua agak-agak ibu, yang kedua apa dia? Yang kedua apa agak-agak? Cuba tengok betul-betul. Apa yang kedua alamat isim kat situ? Alamat yang kalimah qurrati itu adalah isim. Tak ada tanwin ibu. Qurrati kat situ ibu Maryam tak ada tanwin pun. Qurrati itu tak ada tanwin. Yang ada kat situ sekarang. Tak, ibu saya dah bukan pasal tak ada tanwin. Ta marbutah jawapannya. Jawapannya ta marbutah ibu. Kenapa tak ada ta marbutah? Tak apa ibu Maryam. Okey. Ada ta marbutah. Okey, ibu Marusah up lagi. Mudhaf. Bagus ibu Marusah. Ibu Marusah pun bagi satu lagi mudhaf. Mudhaf juga alamat juga tu. Mudhaf mesti isim. Yang boleh jadi mudhaf ni isim saja. Huruf tak boleh jadi mudhaf. PN tak boleh jadi mudhaf. Okey. Ibu Marusah kata mudhaf pun betul, ta marbutah pun betul. Jadi dah ada berapa alamat dah ibu ayah?
pertama boleh menerima i'rab jar ataupun berada selepas huruf jar, bolehlah ya. Yang kedua mudhaf, ibu mursal bagi dia mudhaf. Okey, mudhaf ni ialah mudhaf mudhaf ilaihlah, mudhaf tu dia mesti isim. Okey, kemudian yang ketiga dia adalah dia ada ta marbutah, ada ta marbutah. Bukan ta biasa ya, ta marbutah tu ya ibu ya. Okey, jelas. Okey. Jadi qurrati, qurrati pula tengok pada qurrati, kenapa kita baca dia dari bawah? Pasal dia majrur. Kerana dia majrur. Majrur berada selepas huruf jar. Baru kita tengok pula qurrati tu kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin ni boya? Kenapa qurrati tu tak ada alif lam dan tak ada tanwin? Kerana dia adalah mudhaf, betul. Okey, jadi hubungan qurrati dengan min sebagai apa? Apakah hubungan qurrati dengan min? Apakah hubungan antara qurrati dengan min? Apa hubungan dia? Apakah hubungan antara qurrati dengan min? Qurrati jadi apa pada min ni? Cuba tengok. Cuba jawab. Cuba dulu. Apa dia? Kan min tu huruf jar. Jadi qurrati jadi apa? Majrur dia. Betul ke Kak Nisa ya? Qurrati jadi majrur kepada min. Kita panggil qurrati tu hubungannya dengan min, dia jadi majrur kepada min. Dia majrur kepada min. Tapi hubungan qurrati dengan ayun, qurrati jadi mudhaf pula kepada ayun. Macam tu. Boleh faham tak ni? Saya rasa ibu boleh tak faham. Yang majrur tadi boleh faham tak? Ibu ayah tadi faham tak? Okey. Ibu ayah ya. Tak apa saya tekan ni. Saya tekan sekejap ya. Saya salah tekan apa tadi. Okey boleh ibu ya. Qurrati mudhaf kepada a'yun. Okey. A'yun pula. A'yun ini ibu ayah jamak taksir ni. A'yun ni jamak taksir. Okey, jamak taksir. Sekarang ni a'yun ni apa i'rabnya? Rafa' ke nasab ke jar ni ibu ayah? A'yun. Rafa' ke nasab ke jar? Agak-agak ibu ayah lah. Apa i'rab dia? Jar. Okey, kenapa dia jar? Ibu ayah kata jar. Kenapa dia jar? Kerana dia adalah apa kepada? Dia adalah mudhaf ilaih kepada qurrati, betul. Adalah mudhaf ilaih kepada qurrati. Ibu Nurmana, apa ni? Ibu Kak Anissa, bukan mudhaful ya. Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih je. Okay. Jadi, mudhaf ilaih, i'rab mudhaf ilaih adalah majrur. Keayun jamak taksir. Jamak taksir, okay boy. Jamak taksir kita bagi lagi. Kita buka lagi. Saya dah beritahu hari tu jamak taksir pun ada dua bahagian kan dalam teknik faham dan hadam. Jamak taksir ada dua kan. Apa dia ibu ayah? Jamak taksir munsarif dan ghair munsarif. Sekarang ni jamak taksir pada a'yun ini munsarif ke ghair munsarif? Munsarif. Bila munsarif ibu ayah, bila dia munsarif, dia jar dengan baris bawah. Dia jar dengan beri bawah. Kita baca qurrati a'yunin begitu. Okey. A'yunin dan jaza'an bima kanu ya'malun. Tengok jaza'an. Jaza'an. Ibu ya. Jaza'an ini nampak tak jaza' tu bari atas. Sesuai tak kalau dia jadi jawapan pun ini? Kenapa? Kenapa tiada jiwa? Kenapa tiada satu jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan kepada mereka daripada kenikmatan dalam syurga tu, daripada perkara yang menyejuk hati? Sesuai tak saya tanya soalan kenapa? Kenapa tak ada yang tahu? Sesuai tak? Kenapa tak ada yang kenapa tak ada seorang pun tahu apa yang disembunyikan pada mereka ni? Kenapa? Kerana itu adalah kerana disembunyikan itu sebagai balasan. Kerana itu adalah balasan jazaan. Jadi boleh jazaan di sini dalam kitab beritahu jazaan di sini
kita boleh sebut dia sebagai maf'ul li ajlihi. Maf'ul li ajlihi. Okay. Yeah. Ibu ingat tak saya terangkan maf'ul li ajlihi malam tu? Maf'ul li ajlihi. Masa kita belajar apa ni? Teknik faham dan hadam tu. Ingat. Maf'ul li ajlihi. Untuk menjawab soalan apa? Kenapa kan? Jadi jazaan ini contoh maf'ul li ajlihi lah. Maf'ul lahu ataupun maf'ul li ajlihi. Tapi saya rasa saya nak terangkan detail sikit nanti dengan contoh-contohnya nanti insyaAllah. Jadi kalau macam tu kita sambung kemudian boleh buat ayatnya. Sambung jazaan bima kanu ya'malun, sambung kemudian nanti insyaAllah. Dan lepas tu kita sambung ayat 18. InsyaAllah. Boleh ya? Jadi jazaan saya nak ambil masa sikit lah untuk terangkan. Saya nak bagi contoh-contoh lain untuk maf'ul li ajlihi insyaAllah. Boleh buat ayat semua insyaAllah? Boleh ya? Okey, sekarang itu sajalah ibu ayah ya. Okay, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Ha, ibu ayah doakan saya insya-Allah ya, doakan saya Allah. Terpadam pula. Doakan segera diberikan kesembuhan lah. Masih kurang lagi ni insya-Allah. Doakan saya lah. Allah uji macam-macam ni. Allah uji dari kesihatan lah, Masya Allah. Itu semua ni Allah Ta'ala nak ampunkan dosa ni, Insya Allah ibu ayah ya, doakan saya. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عفواً بويا سمونا.